apa, Tia? Ustazah gak marah kalau Tia minta sesuatu dari Ustazah. Kenapa mesti marah? Boleh gak mulai sekarang? Tia panggil Ustazah Mama. Boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Para pemirsa Tahfiz TV, sahabat Tahfiz TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuzakarah dalam media pertelevisian semacam ini. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang terurai, apa yang tersampaikan tentang makna hikmah puasa yang akan kita angkat kali ini menjadi barometer ukuran apakah sudah kita melakukan apa yang bernama puasa dalam kehidupan kita. Dalam satu kitab, ada seorang ulama menceritakan tentang puasanya seekor ulat. Seekor ulat bulu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bermunajat kepadamu, sungguh pun engkau menciptakan aku menjadi makhluk yang menjijikan, tapi aku bersyukur. Masya Allah, hewan di luar dari manusia saja bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia katakan bahwa dia bersyukur kepada Allah, dia minta lagi kepada Allah, turunkan rezeki untukku ya Allah. Allah menyatakan, aku akan berikan rezeki kepadamu, wahai makhlukku. Apapun yang tumbuh di atas muka bumi ini, berhak kau makan sebagai rezeki dariku. Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Allah kemudian menyatakan, wahai makhlukku, kau kuizinkan berpuasa dengan ketentuan yang aku tentukan kau berpuasa. Setelah ketentuan dari waktu yang kuberikan, maka terbuka kepompong tempat di mana seekor ulat bulu puasa. Dan Masya Allah, boleh jadi dulu menjadi hewan yang menjijikkan, setelah diizinkan berpuasa oleh Allah, muncul menjadi makhluk baru yang bernama kupu-kupu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Tahfiz TV, kalau hewan diizinkan berpuasa mulia hidupnya, bagaimana kita yang dengan izin Allah tiap tahun diberikan waktu dan kesempatan berpuasa? Tanya diri kita, apa yang sudah berubah pada diri kita? Banyak hal yang mesti kita pikirkan. Ketika kita 11 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, makan apapun kita makan. Setelah kita diberikan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan, mulailah kita berpikir, Rob, rupanya menahan lapar dan haus seperti ini, inilah yang menyebabkan kami menemukan hikmah betapa mulia engkau mengajarkan kami berpuasa. Kami baru hanya pada tahapan lapar. Saudara-saudara kami di antara belahan dunia kelaparan, bukan lapar lagi. Konotasi lapar boleh jadi dari pagi sampai hari ini kita tidak bisa makan atau belum mendapatkan makanan. Tapi orang yang kelaparan bisa 2-3 hari belum makan. Apa yang bisa kita ambil dari puasa? Pertama, melahirkan empati kepada sesama. Itu hikmah dari puasa. Kemudian kedua, menghidupkan organ-organ tubuh yang terus-menerus kita gunakan sebagai bulan riyadhah. Demikian Allah memuliakan. Allah cinta, Allah sayang. Allah amat memperhatikan hamba yang bernama manusia. Allah amat rindu agar hambanya yang bernama manusia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Bersyukur kita kepada Allah sekali lagi. Dan jangan pernah putus bersyukur bahwa Allah begitu cinta kepada kita manusia. Diberikan satu bulan Ramadan agar kita mampu mengambil hikmah di balik Ramadan yang memang Allah berikan kepada kita. Para sahabat Tahfiz TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah perjalanan hidup kita. Bahwa di Ramadan ini alangkah indah, alangkah bahagia. Allah masih memberikan satu kesempatan kepada kita untuk bisa memuliakan. Maka puasakanlah seluruh panca indera kita.
Boleh jadi 11 bulan kita memikirkan hal-hal yang berbau keduniaan. Dengan harapan mudah-mudahan di bulan ini, bulan Ramadan, pikirkanlah, ikatlah pikiran kita untuk terus-menerus mengikat akan kebesaran Allah. Gunakan mata kita untuk bisa memandang karunia yang Allah radai. Muliakan telinga kita untuk terus-menerus mendengar kalimatut thayyibah. Usahakan gerak lidah kita untuk bisa membahas permasalahan yang memang permasalahan ini justru menambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muliakan perut kita agar apa yang masuk adalah hal yang halal saja, dan muliakan tangan kaki kita agar bergerak untuk bekerja menghasilkan barang yang halal, kaki berjalan menghasilkan langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan riyadhah. Mampukah kita menjadikan diri kita berkah dan membawa diri kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita sama-sama bisa melakukan Ramadan dengan ikhlas, dengan iman, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita kita mendapat jalan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.